Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idafar. Jadi di video hari ini aku mau share part 3 deh kalau nggak salah. Ini adalah part 3 cara cari sampingan cuan online untuk ibu rumah tangga dan pelajar ataupun misalkan mahasiswa dan lain-lain ya. Jadi dulu itu aku pernah buat tutorial dropship. Itu dropship tuh kayak salah satu apa ya? Kayak salah satu metode untuk kalian semua jualan online tanpa modal dan tanpa stok barang. Dulu aku ngerekomendasiin kalian untuk jualan di Shopee gitu. Maksudnya ngambil barangnya dari Shopee, kemudian kalian dropship dan jualan di sosial media lain. Selain Shopee, aku juga mau kasih tahu kalian bahwa Tokopedia juga bisa juga. Kalau misalkan kalian mau ngambil produk itu dari Tokopedia dan kemudian kalian jualin, kalian juga bisa ngedropship di Tokopedia, guys. Dan ini tuh benar-benar mudah banget sama kayak Shopee gitu. Sebenarnya caranya sama, kalian bisa tinggal pilih aja produk apa yang pengen kalian share atau produk apa yang pengen kalian jual. Terus nanti kalian bisa promosiin di sosial media, contohnya kayak WA, kemudian Facebook, kemudian Instagram dan lain-lain, atau misalkan mau kalian personal message juga gak masalah ya. Yang penting promosi, karena satu-satunya kalau misalkan kalian pengen ngedropship itu kalian bisa pakai promosi. Nah promosinya itu mau yang berbayar atau mau yang gratis itu terserah. Pokoknya kalian harus mempromosikan produk-produk sebanyak mungkin. Nah kalau misalkan contoh kalian mau ngambil produknya itu misal dari Tokopedia, itu bisa banget kalian juga bisa melakukan dropship dari Tokopedia. Pertama kalian pilih dulu nih produknya, kemudian baru deh kalian lihat penilaiannya, dan setelah itu baru deh share seluruh sosial media yang kalian punya. Dan kalian juga harus ingat ya, seperti biasa aku ingetin ke kalian semua, sebelum kalian mempromosikan produk, kalian bisa lihat dulu penilaiannya apakah bagus atau enggak. Bintangnya kalian juga bisa lihat. Biasanya aku tuh kalau jualan bintangnya itu dari 4,7 guys sampai 5. Kalau misalkan bintangnya di 4,6 aku skip aja, biasanya aku gak pernah share karena kemungkinan itu ada masalah di produknya atau misalkan di pengiriman dari suppliernya gitu loh guys. Jadi kalian juga harus hati-hati ya. Untuk pemilihan produk itu penting banget karena kalian itu akan mencari customer tetap atau customer yang benar-benar bakalan ketagihan untuk belanja produk di tempat kalian kayak gitu. Jadi sebenarnya ini tuh kayak alih-alih kalian tuh jualan produk dan kalian tuh sebagai bosnya gitu atau sebagai orang pertama nih yang punya produk kayak yang punya produk tersebut gitu loh yang kalian jual kayak gitu. Contohnya ini nih ada gamis. Nih kalian bisa lihat ini adalah gamis katun Toyobo. Nih misal ya kalian udah promosiin si gamis ini, kalian bisa lihat doang penilaiannya 4,9, terjualnya tuh udah 431 piece. Lumayan lah ya 4,9. Kalian kalau misalkan mau cross check apakah produknya itu bener bagus atau enggak, kalian bisa lihat sendiri nih penilaiannya, lihat semua. Nih, kalian bisa lihat ya. Jadi di sini ada penilaian-penilaian. Jadi menurut aku udah oke lah ya. Terus bintangnya juga lumayan banyak, guys. Tuh kan bahan adem, nyaman dipakai. Jadi menurut aku oke untuk di-share. Kemudian nih udah ya. Setelah ini, setelah orang misalkan ada yang beli ya, guys nih. Kalian langsung aja masukin keranjang. Lihat dulu keranjangnya. Kalau misalnya ada promo, makin hemat promo bisa pakai. Tapi karena nggak ada promo, jadi aku nggak pakai. Nih, ini adalah harganya 193.500. Jadi kalian tinggal up aja harganya, misalnya mau jadi berapa gitu. Kalau harga sih biasanya kita yang up ya, maksudnya kita sendiri yang up harga, entah itu mau 5.000, mau 10.000 itu terserah. Dan menurut aku 193.500 itu lumayan mahal guys. Tapi sih mungkin kualitas gak pernah bohong ya dengan harga mahal ini. Tapi kalau misalkan kalian mau mempromosikan produk-produk yang ramah di kantong juga gak masalah. Misalnya yang 50.000, yang 70.000 itu gak masalah. Ini contoh aja, oke? Okay? Kemudian klik beli. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini ada pilih alamat lain. Misalnya alamatnya beda nih. Tinggal pilih alamat lain.
Nah, pilih lokasi dan isi alamat. Nah, misalnya kayak gini. Kalian bisa tulis-tulis aja apapun, misalnya alamat lengkapnya di mana, kemudian ada catatan untuk kurir, misalnya kayak catatan untuk kurir tuh kayak misalkan blok sekian gitu-gitu. Misalnya nih, simpan, udah deh kayak gitu. Pokoknya tuh gampang banget lah kayak ngisi alamat, detail alamatnya tuh kayak gimana gitu. Karena aku udah ada alamat, jadi aku mau pilih yang ini aja. Sudah, back, nih udah ada ya. Terus, kalau misalkan kalian mau ada kayak, apa ya, misalnya tuh ada ganti rugi atau enggak, misalnya bisa centang kalau misalkan mau pakai asuransi ya. Ini tuh kan misalkan barang rusak atau misalkan barang apa tuh hilang dan lain-lain, kalau misalkan enggak ya udah enggak gitu. Terus pilih pengiriman. Ini misalnya reguler, ekonomi, misalnya ekonomi 11.000. Dan di sini kalian bisa lihat ada sistem dropship. Ini harus dicentang. Terus misalkan nama tokonya apa nih? Toko Idapar misalnya. Ini nama pengirim adalah toko kalian, misalnya toko kalian apa, misalnya dapar.id, aku Idapar juga gak masalah. Terus masukin deh nomor teleponnya. Ini nomor telepon toko kalian misal. Terus di sini makin hemat pakai promo. Kalau ada promo biasanya ada, tapi kalau enggak ya udah enggak. Dan sebenarnya biasanya tuh kayak ada gratis ongkir gitu loh guys, karena mungkin aku belum klaim atau misalkan tidak ada promo untuk gratis ongkir, biasanya ya di sini tidak muncul gitu. Tapi kalian juga harus info juga ya ke pembeli bahwa ada kayak bayar ongkos kirim seperti itu. Atau misalkan kita mau lihat ada promo nggak sih, kita back dulu ya. Kalau misalkan sebelumnya kalian mau pakai promo, mungkin bisa kita cek dulu atau misalkan bisa kita claim voucher-voucher atau promo gratis ongkir di sini. Nah, promo hari ini. Nah, tapi sih sebenarnya kalau di sini cuman promo-promo gini doang, guys. Bentar, kita cek-cek dulu nih. Ada bebas ongkir nih, produknya tuh di sini diliatin sih ini gitu. Kayak gitulah ya, kalau misalnya mau cari promo kalian bisa cari promo tadi yang aku tunjukin. Tapi di sini tidak muncul, berarti toko ini tidak memberikan promo. Oke nih, udah ya. Kalau mau pakai asuransi boleh, kalau enggak juga tinggal enggak usah dicentang. Kalau dropship harus tetap centang ya. Ini tadi aku udah nulis 081314923254. Nah, kemudian ini harganya, cuman harga barang dan harga ongkir. Kayak gitu. Pokoknya tuh benar-benar mudah banget ya. Ini untuk alamat pengiriman adalah alamat pembeli kalian seperti itu. Dan ini adalah dropship, jangan lupa dicentang hijau karena ini benar-benar penting banget. Jadi nanti ketika barangnya sampai ke customer itu yang muncul nama pengirimnya adalah nama toko kalian. Pilih pembayaran. Nah, untuk pilih pembayaran kalian bisa cek aja pembayarannya mau pakai apa. Misalnya pakai Briva, tinggal bayar. Nah, kayak gini. Jadi ini adalah salah satu cara ya untuk ngedropship juga buat teman-teman. Selain di Shopee, di Tokopedia juga bisa. Oke teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.